Kepadatan kendaraan di sejumlah titik di Kota Bandung ini mulai terjadi seiring berakhirnya PSBB oleh pemerintah kota. Kepadatan kendaraan juga diperparah dengan proyek pembangunan yang sedang dikerjakan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Menghadapi situasi lalu lintas yang terjadi dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan Pemkot Bandung, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung akan menerapkan tutup buka jalan di sebagian ruas jalan demi mencegah kerumunan massa agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Polisian akan melakukan penjagaan di setiap titik ruas jalan di Kota Bandung untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, di setiap titik jalan akan mendapatkan penjagaan ketat dari Satuan Lalu Lintas. Dari hasil pantauan kami selama AKB ini, memang sudah ada peningkatan. Walaupun di sini sekolah masih diliburkan, kemudian kegiatan di beberapa pusat perbelanjaan ini masih 30%. Tapi peningkatannya sudah cukup terasa. Sehingga CB yang kami lakukan yang pertama adalah kami tetap menerjunkan personil-personil di beberapa titik, khususnya titik-titik yang rawan terhadap kemacetan. Kemudian untuk titik-titik rawan terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti sekarang sudah terlihat kembali bahwa Kota Bandung sudah mulai semrawut kaitannya dengan parkir.